Saya mau coba bikin video cara membuat cover Yasin. Oke, caranya yaitu pertama yang saya lakukan adalah yang pertama adalah kita beli isian dari Yasinnya sendiri. Di sini saya membeli isian Yasin saya sebanyak yaitu 192 halaman. Oke. Selanjutnya cara untuk membuat cover Yasin. Pertama yaitu kita yang pertama kita ukur lebarnya, lebar halamannya. Bisa dilihat di sini lebar halamannya yaitu 12 lebih ya. Iya dia dua, kita kasih 12 satu lah, 12,1 cm. Untuk di sini juga samain itu 12,1 cm. Untuk tebalnya yaitu kita ukur juga, kita ukur kita bikin 1 cm aja, kita catat dulu. Halaman pertama bisa digambar, halaman pertama tadi 12,1 cm ditambah halaman belakangnya 12,1 juga ditambah tebal, tebal ini tebalnya itu 1 cm, berarti totalnya ini lo 25,2 cm. Ini ukuran lebar, ini lebar segini untuk lebar covernya. Untuk tingginya kita atur lagi tingginya, kita mulai untuk tingginya setinggi 15,9. Oke, berarti didapatkan ukuran tinggi dia 15,9, lebarnya 25,2 cm. Oke. Ini ukuran buat bikin covernya. Selanjutnya kita beralih ke pembuatan. Oke, simak video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pembuatan video. Maksud saya ke pembuatan cover di Photoshopnya. Yang pertama yaitu kita lihat dulu Photoshopnya. Di sini saya pakai Adobe Photoshop CS6. Saya belum bisa pakai Corel bro, jadi pakainya masih pakai Photoshop. Oke, tunggu, memang agak lama ini. Oke. Masuk. Udah setengah 12. Oke. Kita sekarang kita udah masuk di halaman kerja Photoshop. Yang pertama yang kita lakukan adalah klik new, pilih international paper. Oke, ini kita pilih A4. Ininya kita modenya CMYK.
kita 16 bit, satuannya sentimeter aja biar ketahuan. Kita oke. Terus ini tampilannya masih potret, kita rubah dulu. Kita rubah ke tampilan landscape, yaitu klik image, image rotation kita 90 derajat CCW. Ininya juga kita ganti sentimeter biar nggak ribet. Sebelum kita membuat apa namanya, buat cover, kita kalau bisa bikin garisan, garis margin atau garis bantu lah, biar kita itu tahu posisi tetak letak seberapa akurat lurusnya. Pertama kita pilih new grid. Ini vertikal, vertikal itu berarti dari bawah, dari atas ke bawah. Kita ketikkan, saya bikin setengah, setengah senti aja. Kita bikin buat kesininya, yang horizontalnya kita bikin juga. Kita lakukan ininya diganti ke horizontal 0,5. Nah, ini garis bantu udah di pakai. Kemudian kita bikin covernya. Kita pakai ini namanya save, namanya di barisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih. Ini namanya shape ya. Kita pilih yang rectangle tool. Kita arahin. Kita arahin sini, bro. Kalau kita taruh sini aja. Ininya yang seperti saya bilang kan tadi, yang udah kita ukur, yaitu kita dapat ukuran untuk lebarnya, width itu lebar yaitu 25 25,2. Kita kasih lebih aja, jangan 2, kita kasih lebih aja 25,3 cm. Ini khawatirnya itu terlalu ngepas, jadi kita mending kasih lebih. Untuk panjangnya, untuk tingginya tadi kita 15,9. Ini tuh udah kepanjangan. Udah lebih lah 15,9 ini. Kita klik oke. Nah, ini udah nongol. Geser, geser ini bro. Kita pasin dengan garisnya. Ini kita udah dapat ukurannya. Kemudian kita bikin tengahnya. Berarti kita bikinnya tengahnya yaitu
dia kan tengahnya 1 cm ya bro, apa namanya, tebal 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 bukunya, tebal isinya kan dia 1 cm, berarti kita bikin lagi untuk garis tangannya, yaitu nyuguit, margin 0,5 ditambah lebarnya yaitu 12,1. Berarti 12,6. 12,6 bro. Iya. Eh bukan bro. Kan lebarnya dia kan, oh iya 12,6. Maaf salah ya. Karena hitungannya itu yaitu margin cover ditambah lebar halaman berhalaman isian Yasin. Oke, hasilnya yang kedua yaitu kita bikin lagi ini ditambah tadi 12,6 12,6 ditambah 1 berarti 13,6 cm, berarti hasilnya terendah. Ini kita posisi udah dapat garis tengahnya. Ini ada lebih ya, ini tuh ada lebih nih. Kalau bisa 1 mili bisa aja saya kasih, bisa lebih lah, takutnya dia kurang jos. Oke, selanjutnya kita ini kan udah, kita udah bikin garis bantunya. Langkah selanjutnya yaitu kita bikin bukan bikin, kita masukin gambar gambar covernya. Kita covernya ini aja bro. Untuk cover kita bebas ya, bisa pakai apa aja lah cover. Ini kebetulan saya covernya adanya ya ini, mohon dimaklumi aja. Oke, kita tarik. Ini covernya gede bro, kita kecilkan lah dulu. Ah ya, untuk mengecilin kalau belum tahu cukup klik kontrol. Oke, kontrol saya tetap ya keluar untuk si gambar itu bisa disetting. Oke. Terus, mohon sabar ya, lama. Soalnya RAM-nya mati satu, biar kemarin sih 4. Karena cuma dua doang mati. Dua makanya lama. Mohon bersabar. Waduh, ini khawatir yang hang ini. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita mengkonversi gambar ke ukuran cover yang telah kita buat. Caranya yaitu kita klik gambar di layernya, klik kanan, clipping mask. Oke, nah ini covernya udah jadi bro. Langkah selanjutnya yaitu
Saya Dania. Itu taruh sini, bro. Saya kecilin aja, jadi seolah ini tuh kelopaknya. Oke, kita lanjut. Maaf, ada konslet ternyata. Saya kasih layarnya, kasih efek water glow dulu. Mohon maaf, ini agak lama. Saya bikin segini aja. Oke, ini udah cover, kita jadi kita tambah kasih warna, kasih warna ke aja.
siapkan sebelum ngeprint, kita siapkan dulu kertasnya. Ini saya pakai kertasnya jenis kertas PC Unique dengan ininya ukuran GSM-nya 210. Oke. Ini ukurannya ukuran 4. Oke. Oke, selanjutnya kita coba ke bagian printnya. Oke, ini saya udah masuk ke bagian printnya. Saya pilih printernya printer pakai printer Brother tipe D310. Oke, selanjutnya kita ini kita atur ininya medianya photo paper. Ininya kita print quality-nya kita normalin aja. Oke, selanjutnya kita tinggal ininya jangan nunggu sejenak. Apakah sesuai ekspektasi? Semoga saja sih ya. Ini udah jadi, aduh, ini hasilnya bro, ini ya, oke. Tahap selanjutnya yaitu proses penjilidan. Selanjutnya kita tahap pemotongan. Kita sediain penggaris besi, cutter. Pertama yaitu kita potong bagian sini dulu.
kita motong ininya, coy. Oke, selanjutnya yaitu kita ngepasin, kita pakai bikin tepukan, bro. Oke. Kita bikin tekukannya. Selanjutnya yaitu kita kasih lem. Selanjutnya kita tinggal pin. Ini agak sulit ya, bro ya. Gepit kayak gini, oke. Cover udah jadi. Ini covernya. Isinya. Helang terakhirnya. Ini sidein belum kering. Oke. Mungkin ya itu aja video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.